Halo, Sumedan. Jumpa lagi ya bersama saya di Bonseller Bali tentunya, Sumedan. Di kesempatan video kali ini saya mau ke alam lagi, Sumedan, untuk mencari bahan, yaitu bahan bonsai dari akar waru, Sumedan. Saya mau mencari akar waru di video kali ini. Oke, sudah lengkap. Peralatan juga ini sudah lengkap, Sumedan. Dan siap berangkat tentunya. Selalu saya ucapkan terima kasih banyak ya kepada teman-teman yang sudah selalu mendukung channel ini, dan yang baru bergabung atau baru menemukan channel ini, saya mohon dukungannya untuk like, share, komen, dan subscribe tentunya ya, Sumedan, agar channel ini tetap berlanjut dan semakin berkembang tentunya, dan juga semakin banyak juga saya bisa berbagi atau sharing tentang tips-tips dalam dunia perbonsaian, dalam membuat bonsai tentunya untuk pemula. Seperti saya ini juga seorang pemula, kita sering berbagi ilmu di sini, Sumedan. Oke, Sumedan, sampai jumpa di lokasi ya, Sumedan. Saksikan terus videonya sampai selesai, Sumedan. Oke, Sumedan, kita sudah berada di jalan ya menuju lokasi pohon warunya, Sumedan. Pohon warunya ada di depan sana ya. Sebelumnya saya sudah pernah ke sini untuk mengecek apakah ada akar yang bisa diambil. Jadi lokasinya di persawahan seperti ini, Sumedan. Nah, ini dia, kita sudah sampai di lokasi, Sumedan. Pohon warunya adalah ini, Sumedan. Lokasinya kurang lebih seperti ini. Akar-akarnya ada di bawah. Oke, saya akan turun dulu ya, Sumedan ya. Oke, Sumedan. Nah, ini dia akar-akarnya, Sumedan. Akar dari pohon waru ya, Sumedan, sangat bagus. Kita bisa pilih-pilih ini, Sumedan, mana yang bagus akan saya ambil. Dan ini, oh, ada yang sudah lepas satu, Sumedan. Kita ambil yang ini ya, Sumedan, untuk dibawa pulang. Dan yang ini nanti juga akan saya coba ambil ya, Sumedan. Oke, saya persiapkan alat dulu ya, Sumedan. Dan kemana-mana, saksikan terus videonya, Sumedan. Oke, Sumedan. Nah, ini sudah terambil satu ya, yang tadi. Yang hanya menempel sedikit. Kemungkinan ada yang menginjak atau sudah ada yang kesini untuk memilih-milih. Oke, lanjut untuk eksekusi yang ini, Sumedan. Dan juga nanti mau cek-cek yang lain, Sumedan. Apakah ada yang bagus, akan saya ambil dan bawa pulang ya. Ini yang kedua, Sumedan, berhasil terpotong. Kita angkat. Lihat apa akar-akarnya. Oh, cukup lumayan, Sumedan. Oke, bawa pulang saja dulu. Nanti kita review hasilnya di rumah sambil menata akarnya ya, Sumedan. Oke, lanjut, Sumedan, lanjut. Baru dua. Pilih-pilih dulu akar yang bagus untuk dijadikan bonsai, Sumedan. Oke, Sumedan, saya sudah dapat ini, ada 4 akar yang sekecil, Sumedan. 1, lalu ini 2, 3 yang pertama itu, dan yang kedua ada 4. Kita bawa pulang saja dulu, nanti kita bersihkan dan rapikan di rumah. Dan juga saya juga melihat satu bahan serut, Sumedan, ada di sebelah sana ya, itu daun-daun serut, Sumedan. Saya mau cek dulu apa bonggolnya bagus. Kalau bagus, kan saya juga akan ambil bawa pulang, Sumedan. Oke, Sumedan. Nah, untuk bahan serut yang di belakang tadi sudah saya cek, tapi matanya lurus-lurus saja, Sumedan, dan bonggolnya juga masih kecil, jadi saya biarkan saja. Agar lebih besar, saya akan bawa jadi 4 bahan dari akar waru, Sumedan. Jadi kita proses di rumah untuk jadikan bonsai. Ini cuaca lagi hujan, Sumedan. Jadi saya mau rencana sudahan dulu, tapi
Nah, di sebelah ada lagi satu semeton, saya mau cek terlebih dahulu ya. Oke, ikuti terus videonya ya semeton. Oke semeton, ini pohon waru yang di sebelahnya semeton. Ada satu lagi. Untuk akar di sini banyak semeton, kan, tapi kurang menarik. Ya, karakter akarnya kurang menarik semeton. Jadi susah untuk memilihnya. Tidak seperti yang tadi. Ada banyak akar yang bisa dipilih-pilih. Yang di sebelahnya juga ada satu lagi semeton. Itu dia semeton. Dan itu juga lagi satu. Karakternya juga kurang menarik semeton. Jadi saya tidak ambil ya semeton. Saya biarkan saja. Nanti kalau karakternya sudah bagus, baru sekiranya akan saya ambil beberapa untuk jadikan bahan bonsai semeton. Lokasinya ada di tepi sungai kecil seperti ini. Dulu di sini banyak ada bahan bonsainya semeton, tetapi terlalu banyak penggemar, jadi banyak yang mendongkel semeton. Nah, yang tersisa sekarang hanya yang kecil-kecil saja semeton. Ini dia lokasinya semeton seperti ini. Oke, jadi sudah tidak ada lagi yang bisa diambil untuk jadikan bahan. Saya memutuskan untuk kembali pulang saja semeton. Nah, untuk mereview bahan yang tadi saya ambil semeton. Oke, ikuti terus videonya ya semeton. Wah, mantap semeton. Saya dapat bonus. Ini bahan dari ilang-ilang semeton. Tadi tumbuhnya di sana semeton. Sulit untuk merekam. Dan kebetulan juga kamera saya taruh di tas. Tasnya ada di atas sana semeton. Dan pohonnya ada di bawah. Sangat berkarakter sekali semeton. Keren sekali ilang-ilangnya ini. Ya semeton. Keruak sebelahnya semeton. Sampai di atas. Wuh. Sangat mantap ini semeton. Karakternya luar biasa. Bonus ilang-ilang jumbo berkarakter semeton. Mantap. Maka saya akan bawa ke tempat yang lebih luas ya semeton, agar terlihat lebih jelas pohon bahan ilang-ilangnya. Oke, saksikan terus videonya semeton. Saya akan bawa naik dulu semeton. Lumayan tinggi semeton. Oke. Oke semeton. Ini dia peroleh kali ini ya. Niat mencari ini semeton akar waru. Akan tetapi dapat bonus semeton. Hilang-hilang karakter tua super unik. Istimewa sekali semeton. Dari bonggol ya. Keruak sampai ke atas, atas sampai ujung-ujungnya ini semeton. Juga ada melintir meliuknya. Semeton. Ini masuk semeton. Keluarnya di sini. Ih, mantap sekali ini semeton. Keren-keren semeton, keren. Sekali turun ke alam dapat banyak bahan semeton. Oke. Mantap semeton. Oke, ini kan saya bawa pulang dulu ya semeton. Nanti kita review sampai di rumah bahannya seperti apa. Oke semeton. Saksikan terus videonya ya semeton. Saya mau pulang dulu sekarang semeton. Oke semeton, nah, saya sudah sampai di rumah ya. Nah, taruh dulu alatnya. Nah, ini adalah hasilnya semeton dari akar waru yang tadi. Jadi yang saya ada tadi ada 4 semeton, 1 2 3 dan 4 akar semeton. Nanti ini kan saya gabung jadi satu ya semeton. Ikat. Jadi hasilnya seperti apa? Nah, saya akan buatkan videonya sekalian untuk cara okulasinya semeton. Okulasi sambung sisip dari bahan bonsai akar waru ini. Dan bonusnya adalah ini semeton. Jackpot semeton. Bahan dari ilang-ilang semeton. Sayang proses pengambilnya tidak terekam semeton.
tapi saya cukup senang untuk kali ini, Sultan. Happy sekali mendapatkan bahan bonsai hilang-hilang ini, Sultan. Keroaknya, Sultan. Nah, melintir masuk, Sultan. Sangat istimewa sekali, Sultan. Bahan dari hilang-hilang ini, Sultan. Mantap. Oke, semutan, cukup sekian dulu ya video saya kali ini. Semoga dapat menghibur dan menginspirasi tentunya ya dari pengambilan bahan bonsai di alam ini, atau sering disebut dengan mendangkel. Oke, salam satu hobi, salam bonsai dari Bonsailer Bali. Mantap, tetap semangat berkarya. Saya yakin sudah kita akan sukses bersama dan tetap jaga kesehatannya ya, semeton. Sampai jumpa di video selanjutnya.